Makan, makan, makan. Nasinya. Masak kicap hari ini, teman. Tengok ini kerupuknya betul-betul sedap lah. Sedap. Gini caranya kalau tak ada kerupuk tak boleh makan lah. Banyak kerja hari ini. Perlu mewah-mewah lah teman, makan makan apa adanya. Kalau menurut saya lah, kalau makan KFC ke, makan McD ke, makan kapukot ke, makan apa ke, semua lah sama, keluar juga. Kalau saya betul dari dulu, kalau makan apalagi macam saya ini dah keturunan orang susah. Kalau masih sekarang dah kerja sendiri, tak pernah makan yang mewah. Enggak, tak pernah ada-ada lah. Tengok, kicap ini. Kokol. Mantap ini. Ini tengok. Kepala ikannya. Mantap ini kalau kicap. Semalam telur, hari ini ikan. Mantap. Jatuh rezeki nih, tak boleh dibuang-buang, mubazir. Makan harus habis ya. Kalau orang Bangladesh makan bersih sampai dijilat-jilat kan. Siapa yang pernah nampak orang Bangladesh makan? Itu berbatul. Rajin bini saya sekarang. Kenapa? Sebab bulan dah tua, tak ada hari masak. Bukan hari-hari, sekali-sekali aja doang. Kakak banyak kali. Saya tak pernah suruh bini saya masak sebenarnya. Kasihan lah, penat. Saya tak boleh rasa lah.
walaupun saya pernah kerja, saya nggak rasa. Tapi ini mau masak saja. Daripada duduk rumah boring-boring katanya. Kalau saya dari dulu tak pernah suruh bini masak walaupun saya lapar, kerja ke apa ada. Ini saya teman, lapar macam mana pun saya tak pernah suruh bini masak mie itu, masak nasi ke masak apa ada. Dari dulu lah tak pernah ya. Saya sudah lama lah menikah. Anak saya satu, saya ada satu anak umur 6. Sekalipun saya tak pernah suruh gini masak. Kasihan, penat. Tapi kalau bini dah masak, dah masak, saya bawalah, saya makanlah. Macam itu kalau saya, kalau saya lapar ke apa ke, biar saya masak sendiri, masak mie ke apa ke. Macam itu kalau saya dong. Kasihan teman. Ini malah bini saya tak kerja, saya tak pernah bagi kerja. Kasihan. Fokus jaga anak saja. Sedap. Tak salah bini saya oleh kerupuk. Bini saya kalau tak ada kerupuk tak boleh makan. Sama dengan anak saya sekarang. Duhuran. Satu toples besar tu. Satu berapa isinya tu, dimakan dua orang saja. Okeylah teman, macam itu saja video kali ini. Saya mau lanjut makan dulu banyak lagi lah. Tak elok lah katanya orang tua-tua kalau makan sambil bercakap-cakap. Tak menghadir rezeki lah. Oke lah teman, saya mau lanjut makan dulu.